Oke, sudah mirip banget nih sama yang di Top Gun ya. Maverick. Oh, ada pesawat. Ini pasti pesawat US mah, bro ya. Serem banget mah, bro. Aduh, ada orang malah. Aduh, bahaya. Pesawatnya bahaya sekali. You got friends in me. You got a friend in me. Yo, what's up, bro? Apa kabar semuanya? Jadi kali ini mah bro Oce bakal mau main Battle Royale pakai pesawat. Wah, gokil banget sih mah bro ya. Oce suka banget nih karena sebelum Oce main ini mah bro ya, sebulan yang lalu Oce nonton Top Gun mah bro ya. Maverick itu film terbaik menurut Oce ya, di tahun ini. Pokoknya kalian sih wajib nonton. Mungkin Call of Duty ini termotivasi dengan film itu mah bro ya. Karena itu banyak sekali penontonnya dan yang ngasih ratingnya tinggi itu juga enggak sedikit mah bro ya, termasuk Oce. Itu keren banget dah pokoknya film mah bro ya. Dan season 6 ini keluar ya, Battle Pass to the Skies mah bro ya. Wah, gokil banget ya. Event ini pasti mantep banget sih mah bro ya. Dan kali ini Oce mau main Battle Royale menggunakan karakter yang mirip sama di film Top Gun Maverick mah bro ya, si Tom Cruise. Nah, kira-kira Tom Cruise dikasih karakter apa ya? Rune? Enggak. Special Ops enggak. Special Ops rada mirip sih walaupun agak bapak-bapak. Gas, boleh. Ini lebih ke temannya Tom Cruise di film itu mah bro ya. Ini lebih ke wingman-nya. Kita cari Alex kalau nggak salah. Alex tuh mirip menurut Oce mah bro. Nah, ini mah bro ya, menurut Oce si Alex ini mirip sekali sama Tom Cruise. Ini gokil banget sih. Kayaknya Oce wajib pakai Alex ini cuy. Karakternya mantap sekali mah bro ya. Isi mirip gak sih? Ini mirip mah bro, oke? Yuk, let's go aja mah bro. Oce udah gak sabar main Battle Royale-nya, oke? Let's go, kita main BR ya mah bro. Ayo bang, main bang. Anjing nih orang. Dikik, seneng banget. Balap-balapan, kill dia mah bro. Bang, jangan dikik bang. Ayo bang, start, gue jago bang. Parah mah bro ya. Ini orang ngekick Oce aja. Dikira Oce cupu kali main Battle Royale-nya ya. Mereka kan ngeliat Oce ringnya veteran gitu ya. Tapi jangan salah nih, veteran rasa legendary plus-plus kawan. Oke? Okay? Wih, mantap banget mah bro. Oke, okay, sudah mirip banget nih sama yang di Top Gun ya. Maverick. Oh, ada pesawat. Ini pasti pesawat US mah bro ya. Gokil. Kalau misalnya Oce pakai karakter Jepang, nanti Oce akan melakukan kamikaze mah bro. Oke. Kita langsung meluncur aja mah bro. Mirip banget kan mukanya ya sama si Tom Cruise. Oke, Oce akan langsung turun. Bang, gue mau turun. Sorry ya, gue mau ke pesawat. Ayo, apakah Oce akan mendapatkan pesawatnya mah bro? Kita ini balapan ya, sedang balapan. Mau berebut pesawat. Oke. Apa sih anjing? Ya bang. Apa anjing lo kesini? Maaf bang, gue mau nyoba pesawat bang, sepertinya bang. Oke mah bro. Wah, sepertinya ada yang baru turun. Kita kejar itu orang. Oke. Wah, ini Oce udah kayak pilot sejati beneran kawan. Wah, ini agak susah sih dikontrolnya. Mana nih orang? Oke. Serem banget mah bro. Aduh, ada orang malah. Aduh, bahaya. Pesawatnya bahaya sekali. Oce ingin mendapatkan pesawat lagi nanti. Ada orang ini. Oke, mantap mah bro. Mantap sekali kawan. Ucapkan cepat-cepat ngelut ya kok. Tenang saja mah bro. Di sini ada Sam Turret ya mah bro. Wih, bentar. Ada orang. Wah. Bahaya. Wah. Oke. Di
Kesini harus sem turret loh, bro. Jadi kalau ada pesawat kita bisa tembak ya. Oke. Mantap, mantap, mantap. Keren sekali kawan. Oca butuh mobil. Mengarah ke pesawat-pesawat terdekat. Mobil atau motor? Nah di sana ada kendaraan Tom Cruise mah bro. Ini adalah motornya Tom Cruise. Kalau nggak salah di filmnya tuh dia pakai Ninja H2R. Kalau nggak salah ya. Mantap sekali kawan. Oca akan naik pesawat dikit lagi, nyampe ke bandaranya ya. Walaupun ini sudah zona, Oca tetap barbar. Oke mah bro, kita sudah sampai. Anjay. Siap-siap kawan. Kita akan terbang. Oke. Wow, pesawatnya mantep banget mah bro. Ini adalah jet yang sangat modern. Let's go. Oca akan meluncur mah bro. Oke. Oca akan melindungi teman-teman Oca dari musuh. Kalau bisa. Susah kali ngendarainnya. Dimana mah bro musuhnya? Apakah kalian melihatnya? Susah sih mah bro, asli ngendarainnya susah. Dibilang overpower ya overpower, cuman ngendarainnya susah bray. Apakah ada orang di sini? Wah ada orang mah bro. Oh bisa mendeteksi kalau ada orang. Aku akan ke atas dulu, habis itu kita ke bawah ya. Oke. Sekarang langsung kita ke bawah. Kita udah ngetakin mabur rumahnya. Iya naik. Ya gak bisa. Oh no. Bisa 20% mabur. 24%. Ada orang. Oh ada orang sini. Oke. Mantap bro. Aduh pesawatku mabur. Sayang sekali. Apakah ada bandara terdekat di sini? Oke mah bro ada di sini. Wah ada orang lagi. Oh. Apa mah bro? Oke. Oke di sini ada orang lagi. Oca akan naik airborne. Sepertinya tidak ada lagi. Kosong ya bang. Mantap. Habis sudah ya. Gue mau ambil pesawat sih bang. Let's go bro. Kita naik pesawat ya. Bisa ngobat lu. Ya. Biar apa bang, kayak gitu bang, biar apa, ya so asik lu. Orang ini tiba-tiba terdiam guys. So asik banget motor H2R diledakin. Nice. Nice shot. Mantap coy, kemah bro. Oca harus jalan kaki terpaksa. Jalan kaki jauh banget loh, Oca ingin ke bandara lagi ya. Aduh kawan, nggak ada tumpangan pula. Mau bro kita harus ke atas bukit. Oca ingin segera mengambil pesawatnya ya. Ada pesawat, halo pesawat. Oca mau naik tank dulu lah ya. Wah keren banget sih. CODM tuh sangat totalitas mah bro ya. Seperti ingin mengalahkan Battlefield. Dan ini ada orang di sini. Woi. Wah, jauh banget sih lo. Tengok Oca sangat keren sekali ya. Aku ingin sekali langsung ke bandara mah bro. Oke mantap sekali mah bro. Kita
ketemu lagi. Ayo, 1, 2, 3. Oke. Kelebihannya ini bisa mendeteksi kalau ada orang ya. Ada misil. Ya Allah pak. Astagfirullahaladzim. Kayaknya nggak bakal dihelp sama orangnya deh yang mabur. Tapi semoga aja dihelp lah ya. Kita positif thinking dulu. Emang agak susah sih, butuh keahlian mengendarai pesawat. Bang, help bang. Ya, songong mah bro. Main tadi dikikik ya kan. Ini emang kalian tuh harus jauh-jauhin teman yang kayak gini mah bro. Dimainin nih. Ini skillnya kayak apa sih? Kalau BR bisa bayuan, Ocha ajakin bayuan nih orangnya nih. Gimana kan lu kalau nonton video ini bayuan aja kita di Battle Royale. Kalau MP sih kayaknya jangan, kasihan dulunya. Songong banget mah bro nih, catat nih nama-nama orangnya ya. Catet ya, yeah, songong banget ya. Walaupun di heal gitu tapi tetap tidak respect kawan. Jadi aku melihat orang. Oke, mantap. Cuma pakai fennec tapi enggak ada pelurunya. Oke. Yeah, ngebug AK-47 mitiku. Mana orangnya? Sudah tidak ada pesawat lagi mah bro, ya. Yeah. Waduh, pesawat Ocha itu adalah pesawat yang terakhir. Ocha sudah naikin 3 pesawat di game ini dan semuanya hancur. Ocha sudah menghabiskan jutaan dolar ya. Wow, pesawat itu satunya tuh bisa mahal banget deh pokoknya. Musuhnya juga dari tadi BR-nya mudah-mudah ya. Oh, ada pesawat lagi. Aku akan ada pesawat lagi mah bro. Oke, let's go, kita naik pesawat. Yuh. Ternyata aku masih diberi kesempatan naik pesawat. Ah! Itu bahaya, bahaya. Macam mau nabrak tadi. Oke, mantap sekali malu gue. Aduh. Oke, menurut kalian gimana nih Battle Royale CODM ini? Sangat asik banget kan? Wah, pastinya sih kalau kalian nih yang baru nonton video Ocha nih ya, pasti kalian tuh tertarik untuk mainin CODM sekarang ya. Karena Ocha pun, wah suka banget sih. Apalagi Ocha abis nonton film kesukaan Ocha gitu kan, yang tentang pesawat-pesawat juga. Dan ini pesawatnya gokil sekali, mabro. Lebih modern dari yang di film itu, mabro ya. Nah yaudah mabro, makasih banget udah mau nonton ya. Dan maafin Ocha kalau ada kata-kata yang gak mengenakin kalian. Dan pokoknya CODM ini harus terus berkembang bro ya, melebihi game-game lainnya walaupun semakin berat sepertinya ya dengan adanya pesawat ini. Yaudah mah bro, see you. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.